nak say kepada mama dia malam ni, nak say kepada bapa dia malam ni, serta nak say kepada saya sendiri. Gapo? Nak ketenangan hidup Nabi kita buat kaedah. Gapo? Mungkno semaya di dalam waktu, jangan semaya dalam akhir waktu. Insya Allah rumah tangga kita akan ketenangan mama. Satu amalan, jangan terlupa kelewat amalan eh. Orang bedah jangan lewat. Sudah orang bepak hapas sejadah pak, Allahu Akbar. Insya Allah Allah Ta'ala. Kenapa? Ini janji ya Nabi. Hak Nabi kita janji sejak. Tapi wapa kita susah sekarang? Wapa le kapo kita haru-haru? Wapa le rumah tangga kita haru-haru? Nak tanya tanya mama dia, bapa dia, dok semaya dalam waktu ke kita semaya akhir-akhir waktu sekarang? Satu dah. Ingat, bagi orang nak gapo tu dok ayat ni? Bagi-bagi orang yang nak hidup dalam ketenangan. Satu, hubak-hubak sah, hubak sah nah. Jaga malam. Yang kedua. Yang kedua. Apa Nabi kita ajar? Man arada nur, siapa-siapa nawi ada nur. Ingat tahu mama, kita pergi di akhirat kita pergi dengan nur. Sebab dalam kubur ni ya gelap, dalam kubur gelap. Yang mencerahkan akan kita dalam kubur, Allah Ta'ala wi pada satu orang. Wi apa? Wi nur, ada nur. Orang pergi dalam kubur dengan nur tak ada, duduk dengan gelap lah siapa kemat orang ni. Tak ada hari cerah bagi dia. Mama dia tah dunia ni ada nur. Amo tengok tok pakai mohon Allah nur sore-sore. Ramak nur muka apa? Nur tarosak. Ni kau ni sana lalu ya nur tarosak aku ni kau tu. Ya hijau, seko-seko. Tok pakai mohon support tu lah ni. Tok pakai nur semaya tak ada. Nur tarosak saja napa. Ingat tak kau? Di dalam kubur bukan kita gi yang biasa mah. Nabi kata nur, kita gi dalam kubur, cerah kita di padang mahsyar, cerah kita di titik sirat, bukan cerah dengan pelita. Cerah dengan apa? Dengan nur. Allah Ta'ala win nur suku kepada kita. Orang yang tidak ada nur ni mama, orang yang gi dalam kegelapan. Supa malam ni cuba tengok demo sale hodok bawah, nur tak ada, amo ni nur ada, cerah dak amo wei. Hai? Nur dia amo sore ya malam ni. Nur demo tak ada gelak tu mak. Pak. Amo tak nampak pio tau jangan kan huduh-huduh dapai ni. So, apa nak ajak mama? We ada nur. Istiadah, gapo? Siap pe dulu. Kita nak gila kubur we fak kita ni. Bukan nak dok sini sok mo ni. Satu hari kita kena gi. Mu nak gi pa kena gi. Mu tak segi pa mu kena gi juga. Dan kita gi dengan nur tak ada mama. Allah Ta'ala wi omo kepada kita di atas muka dunia. Untuk apa ni? Untuk istiadat. Untuk buat persiapan. Tapi pelik kita sekarang. Hidup pe dunia persiapan hok nak tinggal banyak. Hok nak jumpa ni kita tak cedek. Mana hok nak tinggal kebun kita, kedai kita, geria kita, apa saja kita. Cedek beliung-beliung. Sedekah hok tu kita nak tinggal. Tapi hok akhirat le kubur kita nak jumpa ni ke? Kita tak cedek apa lepas tawakal, serah ke Allah Ta'ala berjuruh bunyi. Pakai no demo akhirat insyaallah ke Allah Ta'ala lah kawan ni. Kau tak nak bersyurga, alhamdulillah. Kalau saya nak buat dengan aku, nak geno, ya ia berjuruh tak nak tepat. Nak apa? Akhirat dah. Kita kena cedek nur. Kita kena cedek katik pelita tu. Gapa nur? Ingat tahu. Nabi suruh kita cedek nur. Gapa nur dalam kubur kita? Ialah salatu tahajudi semaya tahajud. Itu adalah nur. Orang yang tak jaga semaya tahajud, tak buat siap tahajud, orang ni nur tak ada dalam tempat le kubur mama. Apa dia apa semua? Nur kena ada. Gapa nur? Tahajud. Allah patra tanya weh. Tahajud sekarang kita dah buat ke tak lagi? Jangan kita pelewat mama. Dekat sangat mati ni cepat. Mati ni dekat. Biar kita tak cedek rugi. We ada atik pelita kita. Hengo Nabi biasa cedek. Nabi kata kena. Nabi kata, hei umatku, musmayalah tahajud nak-nak malam. Cuba boleh, nak boleh buat nak-nak malam. Itulah nak tahajud tak boleh, main petang boleh nak-nak malam. Allah, pagelak, pacerah. Hai, tengok fok yate, petang tak ada berhati. Jaga petang boleh, tapi nak jaga tahajud tak boleh kita. Ingat Nabi pesan eh?
buatlah tahajud oleh kamu nak-nak malih. Tengok Nabi kita pesan. Tapi Nabi kita nak orang yang lok raka. Kalau mu tak leh buat nak-nak malih, muaklah seminggu sekali. Kalau mu tak leh buat seminggu sekali, muaklah sebulan sekali. Kalau mu tak leh buat sebulan sekali, muaklah setahun sekali. Kalau mu tak leh buat setahun sekali, muaklah seumur hidup sekali. Weh seumur hidup weh ada so tak pernah. Kenapa? Benda ni penting mama. Gapo? Pelito dalam kubur kita sekarang. Orang yang tidak ada tahajud, maka pelito tidak ada bagi dia. Dok ngagelak tulah bagi orang tu dalam kubur. Wala iyazubillahi min zalik. Sampai tu nak share pada mama dia, no weh ada nur dalam kubur, istiqamah weh boleh jaga semayat tahajud. Walaupun kita buat lama lama sekali pun tak apa. We boleh bang jaga atik malam. InsyaAllah. Dua. Ubat-ubat ni. Nak oyak ubat yang malam ni. Nak we ketenengi dari keluarga. Nak we ketenengi dari kapung. Semaya awal waktu. Yang ni semaya dalam waktu. Jangan lewat. Nak we ada nur kita dalam kubur. Tak lah. Tak bukan ke apa. Istiqamah jaga semaya tahajud. Dua. Dua orang lah. Dua orang lah. Jangan terlupa. Klik wa amah. Kita mengaji supaya Nabi ada boleh buat amal. Kalau kita mengaji tak boleh buat amal, masuklah golongan menego rugi. Cari duit panas, belanja tak boleh. Rugi orang tu. Cari duit bukan main. Tak ada berada ratu cari duit. Tapi dia makan ikan krim, pakai selipar, cat tepik, tak jangan beli. Rugi orang ni. Juga, ngaji tak ada berada reti. Tapi le amalah kita kurang. Ibarat mari kita menego, menego rugi. Dua. Yang tiga Nabi besar pada kita. Gapo? Nabi katanya, siapa-siapa nak wi gapo hanya tiga, siapa-siapa nak wi sehat badan, man arada sihatul badani. Tengok Nabi kita aja. Siapa-siapa nak wi sehat badan. Wi badan dok le kuat semata. Wi badan dok le gagah semata, tak nyakit demam, tak sakit demam. Cuba tengok sekarang. Allah. Dunia sekarang dunia menyakit mama we. Neh, dunia sekarang dunia menyakit. Banyak orang menyakit demam. Kenapa tu? Kita tak pakai hak Nabi kita ajar. Nabi besar dah. Siapa-siapa dia? Nak man arada sihatul badani. Siapa-siapa nak wis sehat badan. So, Nabi kita ajar. Apa amalan dia? Ha? Fal saum maka hendak kamu poso. Ha, tengok. Sehat badan, sakuk dengan poso. Orang malah poso sunat, Allah Ta'ala tak bagi kesehatan badan. Sehat badan duduk dengan poso. Orang rajin poso, senang komih mama. Hari senang poso sekali, hari komih poso sekali. Allah Ta'ala bagi pada orang ini apa? Sehatul badani, sehat badan. Tapi orang Nabi kita ajar, kita tak percaya. Orang Yahudi ajar percaya molek. Mano Yahudi aja nak no wis sehat badan tak payah kayuh sika pakak beli sika kayuh oboto bo kayuh tok nebe bo kayuh mugo nak sehat badan ni ada mai dak ajak mau hei babo sehat badan kayuh sika lah babo dak tak sehat cayuh amo tengok orang mu amo sore mama yo dak kayuh sika deh tepuh di kereta gudang tak dak sehat paklan ni buku kayuh sika lah ko. Nabi kita ajarnya amalan lah. Munak dak kepala sehat badan. No. Mujaga poso. Fatahfizul sawma. Mujaga poso. We boleh poso. Gapo? Hari senang atau hari komik. Allah Ta'ala bagi kekuatan badan. Allah tengok. Sakut dengan amalan belakang. Tapi dah kita tak tahu harga dia. Kita berasa tak apa. Kita berasa tamada. Kita berasa tak kangen. Berapa dah weh? Tiga dah nah. Takut terlupa. Kali gini mama ni, nak we ketenengi dalam keluarga. Nak we ketenengi dalam kampung. Gapo? Jaga semaya dalam waktu. Ingat molek na, jangan semaya akhir. Yang kedua, nak we gapo? Yang kedua, nak we ada nur dalam kubur kita. Jaga apa? Jaga salatut tahajjudi, jaga semaya tahajjud. Allah nah. Dua. Yang tiga, gapo? Nabi kita pesan, yang tiganya nak wi kita sehat badan. Nak wi sehat badan jaga gapo? Jaga poso. Tengok sakok dengan amalan. Mama kelewat amaso. Turut ha Nabi kita ajar. Insya-Allah penyakit tu tak mari sama kita. Allah Taala bebas. Kenapa? Ini janji ya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tengok orang ingat bomo dia nak pesak kita eh. Dia pesan noh. Bella
Isak kalau mai isak jangan makan pon ah. Soalah ya semua kita puasa dulu baru sehat badan. Pahlawan di dunia sekarang lah cuba perhati. Banyak orang mati buku pun mama. Banyak ke mati buku makan. Hodok jadi kecil manis buku apa? Buku makan. Tak itu kata Imel. Budak darah tinggi ni buku apa tak Imel? Buku makan. Dok jadi wose buku apa? Buku makan. Penyakit mari dengan makan. Nabi kita jaga. Munak sehat badan. Wimu poso. Berik kata goklik makan. Tiga orang lah. Tiga orang lah untuk nak buat amal. Nih, untuk nak buat amal. Yang keempat. Hak Nabi kita pesan kepada kita. Gapo yang keempat? Siapa-siapa dia serabuk. Nak wilpah pada serabuk. Kriat. Waman ahzanahu amrun. Siapa-siapa serabuk. Dengar serabuk. Serabuk buku hutek. Serabuk buku anak. Serabuk buku tok laki. Serabuk buku bini. Serabuk buku masyarakat. Apa Nabi kita ajar? Nabi ajar kepada kita, mu serabut bila mu kata. Kata apa? La haula wala quwata illa billahil alil azim. So kita banyak baca la haula wala quwata illa billahil alil azim. Dok kata tak mama? La haula wala dok kata tak? Kata. Kata pihak mana? Pihak kilat. Kalau tak kilat, taknya kata. Bah, buat kilat lagi. La haula wala quwwata illa billah. Kata terotak, kata terotak. Bukan itu nak panah mung, ya nak panah terotak. Bukan itu nak panah terotak, ya nak panah mung tu. Nabi kita aja siap dah. Musrabuk, kriak setara mana. Pegawai sampai. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. La, ada orang-orang tu mama nak pesedek. Ya lekat hutih. Orang ni yang lekat hutan banyak mana? 30 ribu. 30 ribu. Dia duit tak ada. Tuan hutan kepek semua. Hei, duit ku bila? Duit ku bila? Dia dengar Tok Guru atau Tok Babo duk ajar. Serabut bila membaca la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Dia baca tu. Tak ada apa. Sudah semaya pak. La haula wala. Muka duit tak ada nak bayar. Salah. Duit tak ada nak bayar. Kau ya, aku mengatik. Kau ya, we tukar kata. Ni duit tak ada nak bayar, kau dah tidur. Ni duit nak bayar, tak ada. Tahu dah, duit tak ada. Pala no. Make wah sampai. La hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. La hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. La hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Ya baca la hawla wa la. Hengok Allah Ta'ala capok leh hati tuwe hutan ni. Rasa apa? Rasa nyanyo kepada orang halka hutan. Tuwe kata ni. Takpelah hutan dia ada kemuai. Aku sedekah wa akbajikai hukmukku sudah mati. Bakal aku sedekah kamu. Allah Ta'ala ukan. Tengok. Keberkatan. Sampai tu jangan putus asa. Duit ada kat hutan nak bayar tak boleh. Muluk jangan duduk saja. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Allah Ta'ala bagi keberkatan. Capoklah hati tuan tu. We berasa nyanyu kepada kita. Tiga. Hubak-hubak belakang tu. Di atas mama, di atas bapa, lepas tu di atas saya lah. Nak belajar mengambil kemahamalan kita sekarang. Tiga orang lah. Takut terlupa. Ulang sekali lagi, takut terlupa. Saya juga lah. Yang pertama, nak kita nengah dalam kumah warga kita. Jaga semaya dalam waktu. Nak ada nur dalam kubur kita. Jaga semaya tahajud. Nah, gapo lagi? Nak sehat badan. Gapo nak sehat badan? Jaga apa? Jaga bagi kita santu poso. Yang keempat, serabut bila? La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Yang keempat, nak wilpah daripada duka cita. Hai, kriya. Nak wilpah pada duka cita. Apa Nabi kita ajar? Minta doa. Ajar banyak doa. Doa ni jangan kita putus asa. Walau minta dah Tuhan tak wish sekalipun jangan putus asa. Eh, ada orang betina seorang mama. Masa Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Budak tina ni yang nak ke anak. Menikah saja sana 4 tahun. Tak, tak boleh anak. Tak nak ke anak. Maka jumpa dengan Nabi Musa. Tanya, hei Musa. Mu nak pergi munajat di Bukit Tur Sinai, hei Musa.
Boleh ke tak mengoyak pada Allah Ta'ala kata ku nak ke anak? Boleh ke tak Musa mengoyak ke Tuhan kata ku nak ke anak? Musa kata nak, insyaAllah. Musa nak di Bukit Tur Sina, goyak kepada Allah, ya Allah. Ada pahamah para puas orang, ya Allah, minta kepada aku ni, nak kepada anak. Boleh ke tak, ya Allah, mui anak ke dia? Setara Nabi minta ni, bukan orang tamadah minta. Nabi minta sendiri kepada Allah. Tuhan kata ni, hei Musa, menggoyak kepada budak tina ni nah, walau bagaimana sekalipun, ia tak dapat anak sahabat bila. Sudah tulis di Lauh Mahfuz, catat di asli, catat kodem lagi dah. Kata budak tina ni, ia tak boleh anak. Klik Musa apa? Musa klik nak jumpa dengan budak, mujo budak tina ni. Ada kata, ada orang Nabi ke? Hei Musa, Allah Ta'ala kata gena te, Tuhan nak wikdak doa aku minta, permita aku tu eh, Allah Ta'ala terima kedak. Musa ni muka kering nak koyak tak berani. Tapi kena koyak juga. Nabi Musa kata nak, wahai makcik, ma'ana, sebenarnya, Allah Ta'ala tak beri anak kemu, oleh kerana ya sudah tulis di Lauh Mahfuz, di awal lagi dah, kata mu ni tak dapat anak. Abelah kena mama weh, kalau kira kita eh. Setara Nabi doa lagi Allah Ta'ala tak buka jalan. Tak apa. Nabi Musa ngapain pecah. Ada apa? Lama mana? 4 tahun Nabi Musa masuk lekapun ni. Jumpa dengan budak tina ni ni dia. Duk dukung anak dua orang. Lah budak tina hak tak boleh anak. Duk dukung anak. Nabi Musa tanya. Hei. Anak piya dua orang yang muda usung tu. Anak piya. Jawab orang tu dia, anak emo kemah. Ya beranak kemah mama we. Allah tak Nabi Musa sekek. Nabi Musa kata nak, ya Allah, tak kau mengoyak padaku. Kata budak tina ni tak dapat anak. Geno ya Allah mui anak ke dia. Tuhan jawab ini nak mama. Tuhan kata nak, hey Musa, aku malu kepada budak tina ni. Geno ya minta doa diku tak ada beradu reti. Nak malah, sungguh pun aku tulis kata tak boleh anak. Tapi aku mui anak ke dia kenapa? Tina ni ya sudah osok mu. Nak malah mama bangun ya Allah, ya Tuhan kami. Berilah anak pada kami ya Allah. Ya tak putus asa. Walaupun Nabi Musa raya kata tak boleh dah sekali. Ya percaya. Kata mukuasa ya Allah. Pak kita sekarang minta doa lagi pak malih awak tu tak we berhenti lah we. Jangan putus asa. Minta kerja kita minta. Kerja beri tak saya beri habu ya Allah. Tuhan kena bagi orang minta. Satu, tambah-tambah doa orang tino. Apa nak pesan ah? Doa orang tino ni mustajab. Doa orang tino ni berkat. Ada orang jatuh seorang yang nak bini dua. Okey dah teh. Ya nak bini dua. Tapi ni yo bekai. Ini wak kena ni aku nak beli bini dua. Pasti dia dengar tu apa dak ajar. Apa kata we orang tidak mu amin lah. Tiap-tiap kali mu doa tu, minta we bini mu amin tak apa dah sebab amin orang tidak ni Allah Taala berkenan. Oh tak ada apa. Sudah semaya panggil bini yo dak di belakang. Yo ya ke minah yo. Noh, mu nanti amin dah noh dah. Minah pun ha. Ya akik tangan tinggi lek babo ni pun. Ya Allah ya Tuhanku. Mintalah wi minahku sehat ya Allah. Lek ambil minah lek belakang pun amin. Ya Allah ya Tuhanku. Mintalah wi minahku belakang dapat rezeki yang luah ya Allah. Amin. Ya Allah ya Tuhanku. Wi minahku belakang jangok semua-semua ya Allah. Amin minah pun. Aminah ni galim doa. Galim doa. Apa ya doa seli. Ya Allah, wi ku boleh bini dua ya Allah. Minah terlupa. Amin. Hei, boleh bini dua dia kau. Habis ni yang mudah bini apa lah dua. Ada Allah berkatmu amin ya kata. Alim kan? Sampai tu orang tina jangan berhenti daripada doa. Kena rajin doa. Dok saja doa. Doa kau tu laki yang tiga. Napa tu laki malas maya. Akik tangan jangan gaduh. Ni doa tiga hari napa tu laki tak beralih. Bukan berhenti lah weh. Dak kena doa. Bangun tengah malam ya Allah, capaklah hati suamiku ya Allah. Uya rajin semaya. Ya Allah, capaklah hati suamiku. Uya duduk dalam kebaikan. Capaklah hati suamiku ya Allah. Uya wasa nak mengaji. Uya wasa duduk dalam amalan. Kita ni orang tu rajin di atas. Jangan putus asa. Jangan malas.